Mendahului lintas hormat kita pada petang ini ialah pembawa bendera Kejohanan Olahraga SMK Cikudua kali ke-10. Unit uniform ini yang dipertanggungjawabkan ialah Kadet Jabatan Pertahanan Awam. Pasukan ini diketuai oleh Wan Hasrullah Wan Daud bersama anggota kadet yang melengkapkan lagi harapan para peserta Kejohanan agar berjuang dengan lebih gigih dan bersemangat kesukanan tinggi. Peserta berbarisan seterusnya ialah dari rumah ke-5. Bersesuaian dengan pakaian serba merahnya, motto pasukan ini, Strive, Strike and Sting, menjanjikan kejutan kepada pesaingnya. Pasukan ini diketuai oleh Muhammad Syafiq dan di bawah bimbingan Puan Nur Mazura Abdul Manas. Kameramen kita. Dengan pakaian serba biru, kumpulan ini segak bergerak bersesuaian dengan motonya Nilam Gemilang. Diketuai oleh Mio Ahmad Mursyid, Nilam menaruh harapan dapat mengulangi kejayaan untuk muncul sebagai juara pada tahun ini. Peserta berbarisan rumah Nilam ini di bawah bimbingan Puan Zaini Musa. Masuk ke sini, mana? Jati ni kan, hantar bilik besok. Jati. Jati, kau ni dekat mana? Dah ada bilik besok ni. Besok? Ya. Masuk bilik besok. Sebab bulan ni tak ada. Yang mana simpan mana? Okay, situ. Apa? Dengan motto Pride Zamrud Born to Fight, Zamrud dengan pakaian serba hijaunya melangkah dengan penuh yakin. Diketuai oleh Amir Ashraf, pasukan ini menunjukkan semangat juang yang tinggi serta berusaha menewaskan rumah sukan yang lain. Pasukan ini di bawah bimbingan Puan Maziah Muhammad Noor. Peserta berbarisan seterusnya ialah dari Rumah Mutiara,
Mutiara diketuai oleh Firdaus Bakri. Sementara guru bimbingannya ialah Ustazah Rahayu Muhammad Noh dengan pakaian serba kuning bersama moto Mutiara Mantap Menang. Pasukan ini berjanji akan memberikan saingan sengit kepada pencabarnya dan mengekalkan kejuaraannya pada tahun lepas. Kuat kita. Dengan sekolah kita gini seorang. Tiap kali suka. Awak lompat tak apa? Lompat. Lompat. Masuk dalam balik. Siti Khadijah dan Imam Makmur di atas kesudian dan menyertai hormat daripada para peserta perbarisan sebentar tadi. Yang berbahagia Puan Siti Khadijah binti Muhammad Noh, pengerusi PIBG SMP Cikgu Dua. Yang berusaha Encik Asnuddin bin Hashim, pengetua SMK Cikgu Dua. Encik Azuri bin Hamzah, penolong kanan pentadbiran SMK Cikgu Dua. Encik Muhammad Jukri bin Ismail, penolong kanan kurikulum SMK Cikgu Dua. Guru-guru, para jemputan, para ibu bapa, para peserta serta hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, maka dapatlah kita dipertemukan dalam kejohanan balapan dan padang SMK Cikgu Dua kali ke-10 pada tahun 2013.
hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke Majlis Kemuncak Kejohanan Balapan dan Padang SMK Cikgu.